Siapa nih dari kalian yang antusias sama film Barbie? Film live action Barbie yang dibintangi Margot Robbie dan Ryan Gosling memiliki produksi dan promosi yang besar-besaran. Bahkan, para penontonnya niat banget buat pakai OOTD serba pink. Hayo, kamu termasuk yang pergi ke bioskop pakai baju pink-pink apa enggak? Saking gila banget marketingnya, banyak banget brand-brand ternama yang berkolaborasi bareng Barbie loh. Eits, brand lokal pun gak mau kalah. Ada beberapa brand lokal yang berhasil berkolaborasi dengan Barbie. Wah, makin bangga deh sama brand lokal. Yuk kita bahas brand lokal apa saja yang berkolaborasi dengan Barbie. Yang pertama, Barbie x SK. Udah pilih outfit yang matching dari atas sampai bawah, masa iya sih gak dandan? Brand kosmetik asal Indonesia, yaitu SK, berkolaborasi dengan Barbie, menghasilkan beberapa produk kosmetik yang bisa kalian coba. Packaging yang serba pink dengan logo siluet Barbie membuat produk SK terlihat cantik dan menonjolkan karakter Barbie itu sendiri. Yuk kita bahas produknya! Di antaranya ada eyeshadow yang berbentuk hati, dengan warna-warna colorful dan berbagai shimmer yang membuat mata kamu lebih pop up. 2-in-1 cream blush dan contour yang mempertegas muka kamu, dan juga lip stain untuk membuat bibir kamu agar tidak pucat. Sukses dengan kolaborasi pertamanya, SK mengeluarkan produk terbaru lagi yang berkolaborasi dengan Barbie. Di antaranya ada Velvet Lip Tint, Highlighter Stick, dan Color Changing Lip Oil. Wah, menarik-menarik ya produknya. Kamu tertarik buat beli yang mana nih? Lanjut ke kolaborasi berikutnya, ada Barbie x La Coco. Biar hasil makeup kamu terlihat bagus, nggak lengkap dong kalau kita nggak ngerawat muka. Brand skincare asal Indonesia, yaitu La Coco, mengeluarkan 3 produk yang berkolaborasi dengan Barbie. Nggak cuma skincare muka aja, mereka juga mengeluarkan produk perawatan badan. Di antaranya ada La Coco Hydrating Divine Essence, yaitu skincare yang berfungsi untuk melembabkan, menenangkan, dan mencerahkan wajah yang kusam. Ada juga Watermelon Glow Mask, yaitu masker untuk melembabkan dan mencerahkan wajah. Hingga Buzzfeed Concentrate Serum untuk mengenyangkan dan melembabkan payudara wanita. Desain Barbie yang tampil di kolaborasi ini merupakan 1959 swimsuit Barbie yang sangat ikonik. Bagaimana tidak? Barbie dengan baju renang motif garis-garis tersebut merupakan Barbie pertama yang dipasarkan. Bahkan, karakter ini juga muncul di film Barbie saat awal-awal film loh. Lanjut ke brand berikutnya, yaitu Barbie x Soflo. Habis bahas skincare sama makeup, nggak lengkap rasanya kalau nggak bahas outfit yang collab sama Barbie. Brand lokal yaitu Soflo merupakan brand yang sering mengajak ilustrator lokal untuk berkolaborasi membuat produk apparel. Dan kali ini, mereka menggandeng Barbie untuk berkolaborasi menghasilkan beberapa produk pakaian yang cocok untuk berbagai aktivitas kamu. Yang pertama, ada crop blazer yang membuat penampilan kamu makin stand out. Ilustrasi Barbie mereka tampilkan di bagian kerah blazernya saja. Dan blazer ini mempunyai 3 pilihan warna dengan 2 size yang bisa kamu pilih. Kemudian, ada kemeja oversize yang nyaman untuk suasana yang lebih santai. Ada yang lengan pendek dan lengan panjang untuk kamu yang berhijab. Tas lempang kecil dengan ilustrasi Barbie untuk jalan-jalan cantik. Hingga tote bag berukuran besar buat kamu yang suka bawa barang-barang banyak. Kita lanjut ke kolaborasi berikutnya, yaitu Barbie x Ayu Lestari. Buat kamu yang berhijab, pasti suka banget sama kolaborasi ini. Brand Ayu by Ayu Lestari menghadirkan koleksi pakaian muslim berkonsep musim panas. Produk yang dihasilkan antara lain Barbie Stripe Shirt. Kemeja dengan motif garis dan logo Barbie berbahan katun ini mempunyai 3 pilihan warna yang bisa kamu pilih. Barbie Satin Stripe Blouse. Kemeja berbahan satin ini mempunyai 2 warna yang bisa kamu pilih, yaitu warna pink dan kuning. Barbie One Set Red Night Pink, yaitu setelan kemeja dan celana panjang berbahan polyester dengan motif garis berwarna pink hitam. Serta kolaksi hijab bertema Summer Dream dan Dream House Series dengan 6 pilihan warna cerah dan 2 size. Jadi selain untuk hijab, bisa juga untuk scarf dan banana untuk kamu yang gak berhijab. Yang terakhir ada Barbie X Day and Night. Brand facial asal Indonesia, Day and Night, memiliki konsep ready to wear dengan sentuhan modern dan cocok dipakai untuk siang hingga malam hari. Berkolaborasi dengan Barbie menghasilkan beberapa pakaian yang apik, didominasi warna pink, putih, dan juga hitam. Kolaborasi ini menghasilkan atasan seperti kaos, kemeja, polo shirt, luaran seperti jaket dan vest, bawahan seperti celana pendek, celana panjang, rok, dan juga dress. Pakaian-pakaian dari kolaborasi ini, ada yang memiliki desain simple dengan tambahan logo Barbie, ada juga yang bergambar ilustrasi Barbie, sehingga membuat tampilan baju tersebut lebih fun. Oke guys, itu dia kolaborasi Barbie dengan beberapa produk lokal. Makin keren banget ya produk lokal sekarang bisa berkolaborasi dengan brand ternama. Bahkan, kualitas produknya juga gak kaleng-kaleng loh.
kamu udah punya koleksi apa aja nih? Atau ada barang yang lagi kamu taksir? Pasti makin excited deh buat dipakai untuk nonton Barbie. Jangan lupa kalian tulis komen di bawah ya. Terima kasih dan sampai jumpa.